Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi, Gawe TV. Karena seorang wanita tuh pasti gengsi kan, mau ngajak balikan, atau walaupun nyapa jadi kita tuh sebagai cewek kayak, kita tahan-tahan. Tetap harga diri wanita itu nomor satu supaya kita bisa dihargai oleh laki-laki menurut aku. Penyanyi dangdut Happy Asmara sudah putus dengan Denny Caknan. Keduanya putus setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Happy Asmara mengaku masih cinta dengan Denny Caknan walaupun keduanya sudah putus. Perasaan sayang masihlah, udah 3 tahun. Kalau sayang aku udah bilang perasaan ini enggak akan hilang, ujar Happy Asmara, dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo, pada Selasa, 29 November 2022. Happy mengatakan, hubungannya dengan Denny Caknan masih baik-baik saja, meski sudah putus. Wanita berusia 24 tahun ini juga tak bisa memastikan, apakah ia dan Denny bakal berjodoh. Mas Denny bilang, kita adik kakak ya. Oke aku terima aja. Ketika sayangnya sudah kita iya-iya aja, katanya. Kita nggak tahu ke depannya kalau jodoh kembali lagi katanya kayak gitu. Untuk saat ini kita break aja, lanjut Happy Asmara. Meski masih menyukai Denny Caknan, Happy Asmara tak mau mengajak pelantun, Kartonyono Medot janji, untuk balik. Happy mengaku masih gengsi, untuk mengajak Denny Caknan kembali menjadi pacarnya. Oleh karena itu, Happy Asmara tak bisa memastikan, apakah kedepannya ia dan Denny Caknan bisa balikan. Seorang wanita gengsi mau ngajak balikan. Kita sebagai cewek kita tahan-tahan. Mungkin ada beberapa nge-DM, boleh enggak apa-apa kalau namanya cinta. Tapi itu tidak berlaku di aku. Tetap harga diri di wanita itu nomor satu supaya bisa dihargai oleh laki-laki, tutur Happy Asmara.